Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Alfian Rizky Channel di perkembangan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Akhirnya hari ini tanggal 16 Juni 2023, kereta api cepat Jakarta-Bandung tembus 300 km per jam. Pengujian terus berjalan lancar. Kereta api cepat Jakarta-Bandung terus meningkatkan laju uji cobanya, di mana saat ini kecepatannya sudah mencapai 300 km per jam. Pengujian dilakukan menggunakan kereta CIT atau kereta inspeksi dan diikuti oleh Wakil Menteri 2 BUMN Kartika Wirjoatmojo, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Muhammad Rizal Wasal, Direktur Utama KCIC Dwiana Slamet Riyadi, Direktur Utama KAI Didik Hartantio, beserta jajaran terkait lainnya. Manager Corporate Communication KCC Amir Monti mengatakan tercapainya puncak kecepatan tersebut dikarenakan adanya penyempurnaan prasarana seperti jalur, kelistrikan, persinyalan, peningkatan faktor keselamatan, serta monitoring dan evaluasi yang terus dilakukan secara rutin. Pengujian hari ini berjalan sangat lancar meskipun cuaca sedang hujan deras di sepanjang jalur KJJB. Pada pengetesan hari ini, kereta inspeksi KJJB mampu menembus kecepatan hingga 300 km per jam dengan sangat stabil. Secara bertahap, puncak kecepatan tersebut akan terus kami tambah, ujar Emir. Keberhasilan pengujian mencapai 300 km per jam dengan aman dan lancar ini merupakan suatu progres yang baik dalam tahapan persiapan pengoperasian KJJB. Pengujian akan terus dilakukan dengan penuh kehati-hatian di mana secara bertahap laju KJJB akan ditingkatkan untuk mencapai puncak kecepatan operasionalnya di 350 km per jam hingga puncak kecepatan teknisnya di 385 km per jam. Sebagai moda transportasi publik, KJJB dipastikan akan menerapkan standar keselamatan yang tinggi untuk memberikan rasa aman kepada seluruh penumpangnya. KJJ bersama Kementerian Perhubungan juga terus mempersiapkan sertifikasi sebagai tanda KJJB dioperasikan dengan aman dan sesuai regulasi yang ditetapkan. KJJ juga telah bekerjasama dengan TNI Polri untuk menjaga berbagai titik-titik yang rawan gangguan. Selain itu, dari sisi operasional, KJJ juga terus melakukan persiapan di bidang SDM. Rekrutmen dan pelatihan pegawai secara paralel terus dilakukan di berbagai daerah untuk mendapatkan SDM-SDM terbaik di dalam negeri.
KCC bersama seluruh stakeholder terus fokus untuk melakukan pengujian dalam rangka menghadirkan kereta api cepat pertama di Asia Tenggara yang aman dan nyaman. Tutup Emir. Demikian press release dari KCC tanggal 16 Juni 2023. Nah, ini adalah sejarah perkeretaapian Indonesia ya, di mana Indonesia memiliki kereta cepat atau kereta berkecepatan tinggi yang paling pertama di Asia Tenggara. Kecepatan saat operasional nantinya yaitu 350 km per jam. Namun untuk uji teknis nantinya akan dipacu kembali hingga puncak kecepatan yaitu di 385 km per jam. Kecepatan kereta cepat Jakarta-Bandung nantinya akan bervariasi ya, yaitu antara jalur yang menggunakan batu balas tentunya kecepatannya akan berbeda dibandingkan dengan saat kereta cepat Jakarta-Bandung melintas di jalur yang menggunakan slab track atau bantalan beton. Pada saat kereta cepat Jakarta-Bandung melintas di jalur yang menggunakan slab track, tentunya kecepatan bisa dipacu dengan kecepatan maksimal ya. Sedangkan kecepatan kereta cepat saat melintas di jalur yang menggunakan batu balas, kecepatan maksimal yang diizinkan yaitu 250 km per jam. Sekian liputan untuk kali ini yang dimana kereta cepat Jakarta-Bandung hari ini tembus di kecepatan 350 km per jam ya. Semoga liputan ini bermanfaat dan menambah informasi tentang perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu. Salam Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.